Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara The Bright Side Show. Yes. Wow, udah lancar sekarang ya. Insyaallah. Dan jangan lupa nih ya, buat teman-teman yang lagi nonton nih, subscribe dulu ya. Sini. Subscribe dulu, pasang loncengnya biar ada notifikasi kalau lagi kita upload yang baru ya. Gua Ucai dan juga saya Rizky Fahli. Dan kita sekarang kedatangan spesial guest yaitu dari teman-teman dari Keepers of the Din. Biasa. AKA KOTD dan kucing. Kucing lari di sini enggak kelihatan ya. Enggak apa-apa ya. Oke, gini apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Keepers of the Din. Biasanya kita sehari-hari pakai bahasa Sunda. Cuman ini penontonnya kan internasional ya. Ini mah dari kayaknya dari Uganda juga nontonnya. Jadi kita harus pura-pura enggak kenal dulu. Jadi ya apa kabar semuanya dari Keepers of the Din? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya. Dari Mang yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Keepers of the Din sebagai founder. Founder sama co-founder. Nah, ini bedanya apa sih? Kalau co-founder founder. Iya, sama-sama. Lebih dari satu bersama jadi co-founder. Jadi foundernya ada dua kalau TD. Jadi enggak ada yang co gitu. Ada salah satunya co-nya siapa co? Kalau saya ayah Doni lebih dari saya emang ngebantuin aja gitu. Oh, ini ya. Buzzer. Buzzer. Enggak pakai RP kan ini. Ini sosok yang rendah hati. Padahal owner-owner juga. Owner-owner. Jadi bekerja sama berdua bikin clothing awalnya gitu ya. Nah, bisa diceritain enggak dulu yang ngajak duluan siapa, yang bikin KOTD itu siapa? Inisiasinya awalnya. Sebenarnya KOTD itu dulu cuman Dery yang sendiri. Nah, jadi awalnya ya beliau yang lebih tahu awalnya kenapa bikin Keepers of the Din. Jadi kalau nanya Keepers of the Din, kita harus bicara ke belakang dulu nih, ke sejarahnya, ke historinya. Karena kalau buat saya Keepers of the Din tuh ya KOTD lah ya, biar gampang. KOTD, keywordsnya ada 4. Movement, history, family, sama Islam. Keywordsnya itu 4 itu. Nah, kalau ditanya gimana awalnya KOTD, kita harus kembali ke pertengahan 2015. 2015-an lah waktu itu. Jadi ceritanya, ya mah, dongeng gak cerita. Cerita tengah dongeng. Jadi awalnya saya tuh ada punya satu event. Janjianlah sama teman untuk membicarakan event itu teh. Ketemuanlah di salah satu masjid. Gaul anak muda lah. Alatif. Wah, iya, enggak apa-apa. Ketemuanlah di sana. Dimension aja enggak apa-apa. Ketemu di sana. Kebeneran waktu itu tuh lagi rame ada pengajian. Saya enggak tahu waktu itu ada pengajian. Lihat, nanya, iya naon rame-rame gitu, ini ada apa rame-rame gitu, pengajian anak muda hungkul gitu. Saya bilang ya kok jamaahnya hampir semua anak muda, itu sesuatu hal yang baru buat saya, suatu hal yang baru. Akhirnya singkat, akhirnya saya sempat balik lagi ke sana untuk di hari yang sama minggu depannya. Penasaran. Buat saya keren waktu itu. Biasanya budak korate ngumpulnya di kafe, di gigs, pinggir jalan dulu mah di warung. Tapi nongkrong di warung mah di warung. Tapi azan sholat. Ke masjid, ke masjid. Itu sesuatu yang cool ya waktu itu ya, ketika itu ya. Buat saya mah waktu itu keren gitu. Keren kumanya, mungkin udah sampai di titik bosen nangkring lagi kitanya berarti tinggali. Oh iya, keren gitu. Akhirnya waktu itu tuh saya punya clothing juga. Kebeneran lagi memang lagi kurang baik
si clothingnya itu. Itu main di wilayah skateboard ya? Skateboard, iya. Apa namanya boleh disebutkan? Olvetica. 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 Nah, hantu itu ya? Nah, si siapa? Si konveksi juga waktu itu lagi sepi. Saya nggak tahu gimana itu mah Allah yang memudahkan. Ketika saya lagi dalam perjalanan naik motor, kepikiran tiba-tiba kepikiran aja ngebayangin anak muda di masjid tuh yang dulunya nongkrong di jalan, yang saya tahu banyak yang saya kenal nongkrong di masjid waktu itu, anak-anak street culture loh ya, saya pikir mereka butuh fashionnya. Tiba-tiba aja kesana gitu. Saya nggak tahu juga ternyata udah banyak brand Islami, brand Muslim, clothing Muslim. Nggak tahu, blank aja, blank. Telat ya juga. Blank aja pokoknya. Blank. Nggak tahu ada clothing Islami segala macam, blank weh, blank. Tapi saya mikir lebih ke opportunity gitu aja maksudnya. Ini peluang usaha juga, gitu. Peluang usaha. Akhirnya set. Pokoknya ngalir gitu aja lah, nama Keepers of the Dean ngalir juga. Itu juga dari salah satu judul band lah ya, band Terror. Hardcore itu ya. Lebih, kenapa pakai itu juga lebih enak lah didengarnya ternyata, dan di-combine juga jadi cocok, Keepers of the Dean gitu. Terus kenapa desainnya tiba-tiba ada melesetin desain Obey jadi berjenggot, terus Rodian, ini segala gitu. Macem lah gitu ya. Itu juga ngalir gitu aja, nggak maksudnya bener-bener di konsep harus gitu, nggak kepikiran ketika yang keluar jadi saat itu, jadi saya prinsipnya gini, ketika saya bicara sunnah saya nggak mau ngangkat satu hadis atau satu ayat gitu, tapi saya pengen menyampaikan pesan sunnah itu lewat visual, lewat grafis. Itu yang saya konsep besarnya itu sih sebenarnya, si Kawatir itu konsep besarnya itu. Akhirnya tiba-tiba terbayang gitu aja, Obey Giant. Kumaha mun Obey Giant diokek, ditambahin jenggot. Dibutlekin gitu ya. Si Obey Giant, gitulah intinya gitu. Dan ternyata responnya sesuai harapan, sesuai prediksi saya gitu. Ternyata ya mereka nggak asing lagi dengan desainnya Obey, nggak asing lagi dengan desainnya Tracer, nggak asing lagi dengan desainnya yang memang clothing yang desain yang di familiar di pop culture lah, di culture mereka. Culture. Kalau Malaysia anak culture. Ya sempat rap, sempat ternyata alhamdulillah cepet ya maksudnya, terus ayah juga sempat cuma ya alhamdulillah sih bro. Bergabungnya gimana nih cerita ini ayah waktu itu? Nah, ketemu di Alatip, terus beliau bilang, ya pakai baju orang lah. Udah aja dikasih itu waktu itu sunah ya, yang Obey jenggot sama Islam for Life kalau nggak salah. Tracer ya? Bukan, oh, Islam for Life yang tagar, itu dikasih itu udah. Pas kelamaan, ya gimana kalau kita merger, kita berdua bangun brand ini. Kebetulan saya kekurangan amunisi, kekurangan dana untuk produksi. Ya disambut dengan baik lah. Pas waktu itu lagi jos-josnya lagi. Lagi barudak kudu dibere. Lagi ABG ya, banyak ABG ya. Anak baru giro. Anak-anak pasti harus dimasukinnya gitu. Sama baju-baju ya fashion ya, terutama kan anak-anak muda mah fashion, gimana caranya pesannya sampai tapi ente norak gitu. Masih tetap keren. Keren gitu, ya. Nah, makanya woi semangat, akhirnya ayo deh lah. Lagian emang namanya semangat di scene kan masih ada, tapi nggak bisa gitu. Tapi pengen tetap memberikan kontribusi gitu. Tapi lewat si brand ini gitu, kalau TD. Jadi passion terhadap visual-visual dari komunitas kita terdahulu gitu ya. Itu masih nempel kan, tapi cara mengaplikasikannya
gimana kan bingung. Enggak tahu ada ini yang ini. Waktu itu ayah masih di udah Mas Tato udah jalan waktu itu. Udah jalan. Jadi Mas Tato berarti usahanya ditambah lagi sama kiper Lof Dedin. Iya. Yang menarik tuh kan memang sebelumnya juga industri pakaian muslim lah katakannya udah jalan, udah jadi dan gelombang hijrah juga udah besar. Tapi kalau TD ini muncul dengan sesuatu yang baru. Kalau kata saya bilang waktu juga itu sesuatu yang baru karena ini punya ciri khas yang bikin kaos bootleg dan plesetan tuh ini salah satunya yang aksen di komunitas ketika itu. Nah, sebenarnya dulu ada tapi nggak ke permukaan. Iya. Cuman kalau TD ini lebih sesuatu yang memang timbul ya. Awalnya secara nggak langsung fokus di situ sehingga akhirnya jadi ciri khas ya, jadi ciri khas. Kalau gue dulu pernah lihat sih bootleg kaos yang Islami yang kesin tuh dari teman-teman dari dulu Underground Tauhid ya. Ada dari situ dari 2012-an 2013 tuh udah mulai lahir lah. Udah mulai. Gitu. Cuman memang waktu itu memang belum apa ya, belum menjadi populer lah. Gitu. Yeah. Kalau sekarang nah emang kehadiran kaos tadi ini kalau kata gue sih menyempurnakan si apa kaos-kaos bootleg itu gitu kan. Jadi oh ini nih gitu ya. Mungkin juga yang pas memang fokus gitu. Pas memang ya itu dia diiringi dengan komunitas-komunitas yang lagi memang berkembang juga, ada komunitas yang ada momentumnya ya. Terus memang kajian juga lagi di mana-mana ya tahun 2015 itu mungkin kayak gitu ya. Terus isinya, kita semangat itu ketika melihat teman-teman yang pakai produk kita itu ngasih foto-fotonya ke kita, terus ngasih itu ketika kajian, ketika dalam berbuat positif gitu. Jadi kita semangat gitu, jadi seakan-akan sampai gitu ya apa yang diinginkan. Seakan-akan si brand ini tuh jadi simbol hijrah buat teman-teman anak muda waktu itu. Ya. Tapi sebenarnya bukan target, banyak juga yang membeli beli produk kita tuh yang memang yang baru belajar banget ada. Itu juga bisa dibilang lumayan banyak ya. Jadi memang yang beli memang karena desainnya pun banyak gitu lah istilahnya. Bukan udah mendalami secara. Saya juga dia ngirim, nge-tag. Tapi bangga juga. Berarti maksudnya apa yang saya harapin tuh diterima. Bisa diterima sama teman-teman itu sih. Maksudnya saya sebagai yang bikin gambar. Ada sedikit kepuasan ketika apa yang kita kerjakan tuh. Jadi kalau kata gue sih, si KOTD ini dia menjembatani orang-orang yang dulu punya kehidupan di youth culture gitu atau di underground gitu ya, yang mungkin terbiasa dengan visual-visual kayak Black Flag, The Clash, terus apalagi banyak ya Misfits kayak gitu-gitu. Tapi ini dijembatani tetap bisa memakai image-image itu, tapi tetap bisa ikut kajian gitu kan, tanpa harus mengundang kontroversi yang terlalu gimana gitu kan. Ada juga kan gambar-gambar yang terlalu ini brutal gitu, sehingga kalau dipakai kajian juga agak gimana gitu kan. Tapi kalau TD ini menjembatani itu, kalau yang gue tangkap kayak gitu ya. Benar, jadi kaos itu juga, jadi dia kan itu memang jadi kayak apa ya, kayak represent, represent, bahasa itu. Jadi kayak, band tersebut, ini juga plesetan masih kayak aktual gitu buat mereka. Jadi, ini masa lalu saya, tapi mungkin dengan pemahaman yang sekarang saya jalani gitu, mungkin seperti itu. Itulah, mungkin aplikasinya orang-orang yang membeli KOTD mungkin seperti itu. Soalnya tadi teman-teman banyaknya anak muda ini kan, kalau gamisan tiap hari juga kan mereka belum bisa gitu, masih risih gitu. Padahal ya jadinya pakai baju ini juga masih bisa mewakili orang tuh muslim. Gitu. Masih ada syiarnya di situ ya. Oke. Tadi sempat gue colek tentang kontroversi. Nah, nggak mungkin kan nggak ada gesekan gitu ya dari desain-desain yang keluar gitu kan dengan komunitas terdahulu. Nah, ini
cara mengkomunikasikannya dengan kita pun ya pasti menjaga silaturahim ya, dengan teman-teman kita terdahulu dan sekarang pun kita ya menjaga komunikasi dan saling mendoakan ya gitu kan. Nah ini gimana nih cara apa ya menghadapi gesekan itu gitu kan, pasti ini bukan isu lagi kan, bukan isu rahasia gitu kan. Banyak yang menarik. Iya, maksudnya nggak apa-apa ini dibicarakan karena biar kita saling tahu gitu kan, isi kepala kita ini seperti apa sebenarnya. Gimana sih waktu itu pertama ada gesekan tuh seperti apa dan cara solusinya seperti apa biar ada win-win solution gitu. Sebenarnya gesekan itu ada, tapi tidak terlalu mencuat gitu ya, tidak terlalu mencuat tajam. Yeah. Dan itu juga kadang-kadang kita komunikasikan, jadi kita japri aja, nggak usah di kolom komen gitu, kalau bisa aja nggak usah di kolom komen. Dikomunikasikan kita berdua. Jadi pendekatannya memang secara pribadi lah. Iya pribadi aja langsung. Jadi di muka umum juga. Ya. Biar paham gitu bahwa kita itu bikin produk-produk parodi ini gitu di si brand KOTD itu bukan untuk mengucilkan teman-teman yang lain gitu, bukan, tidak ada maksud itu untuk menjudge teman-teman yang lain, tidak. Nah. Ini hanya luapan ekspresi bahwa kewajiban saya untuk berdakwah juga gitu kan, tapi lewat media yang berbeda. Kalau Ustadz makan di atas mimbar, Anad, Dery, Rido lewat passion gitu kan. Kan gak ada yang salah gitu kan. Ketika dikomunikasikan, alhamdulillah ternyata gak ada maksudnya ya semuanya baik-baik saja. Dan itu pun kita alhamdulillah komunikasi tetap terjaga. Silaturahim tetap. Dan saya selalu berkata kepada teman-teman yang lain, dah diajar ngaji mah ngaji we, da urang mah teu saya mah tidak menyuruh kalian untuk keluar dari band gitu, ngaji gitu, urang mah minta ngaji ukur gitu, tidak ada gitu maksud untuk keluar dari band. Kalau saya pribadi keluar dari band ya itu kan pribadi saya gitu maksudnya. Jadi kalau mau ngeband ya mangga itu mah kan urusan dari ngeband, tapi ngaji lah gitu kan, kan kita seorang muslim itu wajib untuk menyampaikan itu aja walaupun mendapat feedback seperti apapun ya, gitu. Enggak apa-apa. Jadi di sini kan padahal kalau ngomongin bootleg, parodi atau plesetan ya dalam dunia fashion itu jauh sebelum apa kaos-kaos dakwah muncul itu udah terjadi di pop culture gitu kan. Di pop culture dulu sangat terjadi sekali dan itu saya pun termasuk dulu menyukai itu gitu kan ya, ada yang ngemelesetin Nike atau plesetin apa Adidas, gitu. Dari teman-teman seniman juga ada gitu yang melesetin yang lucu-lucu gitu ya, apa yang Supreme jadi Super Me gitu kan. Yeah, that's good man. Maksudnya itu memang apa ya, antidot atau apa istilahnya ya, jadi kayak concert culture juga sebenarnya gitu kan. Dan concert culture itu sebenarnya sah-sah aja gitu kan, maksudnya kan orang punya tujuan masing-masing dan memang ya gesekan sih sebenarnya di masyarakat pasti ada, cuman gimana cara kita tadi itu ya. Ya ketika itu jadi gimmick gitu, berarti suatu karya atau produk itu jadi sukses. Justru jadi diomongin dan jadi diapresiasi. Jadi orang merhatiin. Jadi sebenarnya salah satu indikatornya produk yang diamati dan dilihat dipantau sama orang-orang tuh yang produk yang menjadi apa konfrontasi di sosial media apa sosial media atau di mana awal ngeband sama apa Rockets ya pura-pura lupa namanya sama Rockets dulu kan saya yang ngedesain kaosnya juga awal-awal tuh bootleg juga jadi Star Wars memang banyak kita juga banyak main-main di bootleg yang asa Return of apa diganti jadi Return of Punk gitu ya. Memang plesetan-plesetan kaos band tuh dulu seru juga gitu kan. Vision Streetwear dulu, Rocket Rockwear dulu kan ada kan. Awal-awal tuh itu dulu si merchandise-nya Rocket Rockwear tuh banyak bootleg juga gitu. Jadi keingetkan ke sana. Cuman ini kan medianya media dakwah mungkin. Jadi memang mau gak mau ada hal yang sensitif yang memang ini. Seru men. Ini belum ada nih acara streetwear yang ngebahas kayak gini. Kita tampilkan langsung. Kalau buat saya sih, kalau pembelaan
buat saya, kenapa hanya KOTD yang dapat perlakuan yang berbeda, sementara banyak hal yang melakukan banyak itu. Banyak, butlek-butlek itu banyak. Poin tersendiri, berarti memang ada hal yang sensitif. Mungkin dan ada tokoh sentral juga mungkin. Ada tokoh sentral. Ya. Bisa jadi apa? Cocok ya. Jadi bergabungnya ayah bersama KOTD juga memang emang sesuatu yang memang kawin match banget, gitu. Kawin banget, memang kawin banget itu. Ya, kayak mau saya aja melakukan logo Nike di portal. Ya, itu merupakan bahasa beliau untuk kampanye perlawanan terhadap kapitalis mungkin. Iya, iya. Terus apa salahnya juga kita kita membuat sesuatu karya, membootleg atau enggak flip design dari salah satu brand selama itu apa? Ada perbedaan di situ secara visual gitu kecuali ya? Kecuali memang si brandnya keberatan, ya, itu kita bisa bisa mengerti gitu. Maksudnya toh si brandnya juga mungkin enggak masalah gitu. Sempet sih sebenarnya desain Tauhid itu di repost apa di ini sama ada skater luar lah ya. Sempat juga di komen sama Tracer Magazine. Komennya ya. Tapi komen negatif atau lebih ke apresiatif? Mereka lebih ke ketawa aja. Oh, ketawa. Okay, gitu. Gitu. Maksudnya? Jadi cuman kayak selewat aja. Eh, ini ya, gitu. Kayak jadi gitu. Kalau gitu. Ekspresif kayak, ya. Oke. Okay. Jadi enggak riwe gitu. Santai we nya gitu nya sebenarnya. Oke. Okay. Karena ini memang juga kalau misalnya salah satu sudut pandang gitu ya misalnya kita mau bebas semuanya segala macam ya nggak usah protes ke yang udah ini udah kan udah bebas gitu kan sebenarnya ya. Tapi ya memang butuh batasan ya ada apa-apa karena kita tidak bisa sebebas-bebas mungkin apalagi kita punya tanggung jawab dan ini juga dalam kaitannya dengan KOTD ini, nah ini sesuatu yang memang juga secara visual berbeda dengan desain yang originalnya ya. Jadi ya sebenarnya ya take it easy gitu aja sebenarnya. Ya sebenarnya kan memparodikan suatu brand yang lain itu hese dernya. Kan itu harus cocok, harus kadang-kadang kan ada yang parodi tapi maksa. gitu. Ya. Nah, emang harus dengan rasa juga kan menyertakan rasa itu rasa dan susah, sih, dan responsibility komunikasinya gitu kan. Ya, ada yang bilang oh, ini mah ya memang karena brandnya aja udah gede kayak misalnya OB sebenarnya untuk itu oke. Prosesnya. Maksudnya yuk dipresetkan jadi yuk cocok aja. Jadi naon gitu kan. Lamun enggak cocok tong dipaksakeun ke jadi pakai. Iya. Itu juga melalui proses pemikiran yang benar-benar desainer teh harus mikir harus ada taste di situ harus ada apa pertimbangan baik buruknya gitu kan ini kan secara memang komposisi udah, juga benar-benar jadi satu harus kaos mikir. Dikeluarin walaupun bootleg pun itu dikeluarkan dengan matang dengan hasil rapat ya enggak kayak ya misalnya oh dah ya memang brand Aogeng geus badag ketika di bootlegkeun ya enggak ada ngaruhnya gitu maksudnya udah pasti laku lah, gitu kan. Itu laku juga tapi untuk itu oke. Sebenarnya kan ada harus siarnya nih harus nyampe kayak kan dititip kan. Jadi sholat lima waktu kan itu bisa jadi sholat lima waktu kan. Kan tekan pikiran gitu kan. Kayak gitu udah dapat mikir itu kan. Nah, sampai sejauh ini desain mana yang memang benar-benar dapat apresiasi atau katakanlah yang paling laku yang ikonik lah gitu dari KOTD. Dari KOTD. Defend Al-Aqsa ya. Defend Al-Aqsa ya. Setelah 2015 iya Defend Al-Aqsa. Defend Al-Aqsa. Oh benar itu ya. Itu seru ceritanya di baliknya ya. Kalian bisa lihat nanti desainnya ya di sini nih, di sini nih. Jadi kalau yang dari awal sih tahu. Yang tracer itu ya. Tracer ya. Jadi tracer itu kan ada yang biasa, ada yang berapi. Yang ini yang berapi ya. Ada dua versi. Oh gitu. Ada versi Arabiknya juga. Jadi kalau itu ngebootleg dari Defend Paris. Defend. Oh. Pas ada waktu kejadian itu. Itu sih sebenarnya lebih ke perlawanan saya pribadi awalnya. Tapi jadi gini, selalu saya tuh desain tuh selalu saya komunikasikan dengan ayah. Kalau saya kan ngaji lagi masih ke dedeet gitu ya. Ya kumaha. Terang translator. ya kumaha. Aman gitu. Oh, ulah eta berat kumaha. Jadi itu ada komunikasi dulu tetap harus diiringi kan. Sebenarnya di situ
ada terjadi apa namanya brainstorming saya sama ayah gitu. Prosesnya beberapa tahap gitu sebelum ini naik produksi itu gitu. Nah, Defend Paris itu perlawanan, sebenarnya perlawanan saya pribadi yang sebenarnya agak saya kecewa waktu itu ketika ada aksi terorisme di Paris. Orang semua seluruh dunia tuh mereka fokus ke sana, pray for Paris, save Paris, terus ganti foto profil sama Paris gitu ya. Sampai clothing itu pun sebenarnya propaganda mereka untuk aksi itu. Aksi waktu itu siapa artisnya nggak ngerti, saya lupa. Defend Paris itu mereka bikin untuk campaign perlawanan terhadap isu terorisme itu. Akhirnya isu terorisme ini tuh kalau untuk kita tuh udah lama terjadi. 1948 Palestina menerima aksi terorisme dari penjajahnya, Israel, Zionis dan lain-lain. Dan sampai detik ini Al-Aqsa juga masih dibelenggu, terbelenggu gitu dengan penjajah. Nah itu perlawanan saya, come on, Al-Aqsa juga butuh defense. Dari dulu gitu. Oh, ya. Sama yang Parisnya, iyalah. Ya. Terorisnya. Ya. Jadi, tapi sepi di anak-anak sepi. Gitu. Dunia, ya kita bicara humanity juga itu kan melanggar kemanusiaan, melanggar hak asasi, segala macam. Ya itu, saya coba kampanyekan itu, defense, saya counter desain itu jadi, awalnya sih ada Paris dicoretnya, bawahnya Al-Aqsa. Tapi daripada lagi ini ya, waktu malam-malam ternyata terjadi bom kedua kalau nggak salah ya, yang di konser itu, di konser. Iya. Saya akhirnya hold dulu. Terlalu sensitif mungkin ya kalau gitu ya, kalau dicoret Paris. Itu akhirnya dihilangkan yang si Parisnya. Udah Al-Aqsa aja gitu. Karena kita pun harus bersikap adil kan. Iya benar. Dalam isu kita juga berempati untuk orang-orang di Paris atas kejadian terorisme itu ya. Maksudnya akhirnya kita sepakat si tulisan Parisnya kita hilangkan. Kita naikkan yang isu Al-Aqsa-nya aja gitu. Ya. Jadi memang enggak apa, tidak terlalu head to head lah untuk menghargai juga mereka, kita juga berempati untuk korban gitu. Akhirnya kita produksi terus dengan si tulisan Paris yang dicoretnya dihilangkan. Dan itu responnya lumayan juga sih, karena memang desainnya juga catchy ya maksudnya. Dulu pernah ada di Pen Popang juga kan ya? Iya benar. Yang sama pakai itu dari luar itu sebenarnya di Pen Popang itu. Pakai AK juga itu. Gambarnya itu nah udah lama sih. Jadi memang di bootleg sama berbagai macam komunitas dan band dan segala macam genre gitu ya mungkin ya subkultur juga. Nah itu yang menjadi desain yang benar-benar boom ya defend Al-Aqsa itu. Nah setelah ini kita bakal bahas lagi yang lebih seru ya. Iya, yang lebih seru pasti. Tentang apa? Lagi Ramadan. Brother sekarang lagi Ramadan. Jangan lupa subscribe dulu aja ya. The Bright Side Show. Bright Side Show. Yeah. Okay.